Kita kembali ke Jakarta, saudara. Kebakaran melanda dua ruko yang dijadikan tempat kos dan toko perlengkapan ikan hias di Jalan Kartini Raya, Sawah Besar. Lagi-lagi karena terhalang terali besi, proses pemadaman sulit dilakukan. Petugas pemadam kebakaran berjibaku memadamkan api yang melahap ruko berlantai dua ini. Bukan hal yang mudah untuk menjinakkan si jago merah. Selain banyaknya barang yang menghalangi pintu masuk ruko, lagi-lagi terali besi yang menutup seluruh bagian ruko membuat proses pemadaman terhambat. Dan aset masuk hanya satu tangga di belakang. Saya mengingatkan kembali, masih ada teralis. Warga masyarakat, khususnya DKI, tolong teralis. Itu menjadi momok nomor satu jiwa. Jangan sampai terulang-terulang lagi masalah jiwa tetap jadi korban. Akibat kebakaran, seluruh isi ruko ludes tak bersisa. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Diduga kebakaran disebabkan hubungan pendek arus listrik. Tim Liputan 6 SCTV melaporkan.